paham di sini iaitu proses kaunseling itu merupakan satu perhubungan ya terapeutik dan kondusif antara kaunselor dan juga klien atau kaunseli ya. Dan ianya melibatkan satu perhubungan yang profesional ya untuk membantu klien dalam mengenal pasti apakah itu yang dialami mereka ya. Dan kaunseling itu juga adalah salah satu perhubungan menolong ya yang kita membantu klien untuk melihat solusi-solusi ataupun pilihan-pilihan yang lebih besar dalam menyantuni isu ataupun masalah ataupun cabaran yang dihadapi oleh klien itu dan membolehkan klien ini untuk memberi fokus ya dari segi perasaan, pengalaman dan juga tingkah laku dengan adanya matlamat yang dibantu bersama dengan perbincangan kaunselor ya dan membantu untuk memberikan perubahan yang lebih positif kepada gangguan emosi ataupun tingkah laku yang dialami. Dan ia juga dalam kaunseling ini adalah a relationship of trust ya, adalah perhubungan yang melibatkan kepercayaan. Kepercayaan, penghormatan dan juga penghargaan antara satu sama lain. Dan ia memerlukan kerjasama ya, saya tekankan semula ia merupakan kerjasama. Komitmen bersama antara kaunselor dan juga klien. Tanpa kerjasama dan kesediaan klien untuk turut serta dalam proses kaunseling, maka proses kaunseling itu tidak akan memberi apa-apa makna. Okey, kita pergi kepada next slide. Okey, kaunseling itu saya perlu tekankan di sini bukan nasihat. Ya, memang bukan nasihat, tetapi kaunseling ini lebih kepada tiga kaedah utama. Pertama adalah untuk pengembangan ataupun perkembangan. Kedua adalah pencegahan ya dan ketiga adalah pemulihan. Perkembangan ini kepada sesiapa sahaja yang memerlukan maklumat, yang memerlukan panduan, bimbingan, maka mereka boleh berjumpa dengan kaunselor ya untuk mendapatkan bimbingan kendiri dan juga panduan-panduan dalam menyantuni perasaan, pemikiran dan juga masalah yang dihadapi. Yang kedua adalah berkaitan dengan kaunseling itu sebagai kita katakan sebagai pencegahan, iaitu sebelum perkara itu berlaku, maka adanya elemen perkongsian, perbincangan, pemurnian bersama dengan kaunselor, maka klien dapat celik akal untuk berhadapan dengan isu yang dihadapi. Yang seterusnya adalah pemulihan. Bagi mereka yang ada masalah, ia lebih kepada penyelesaian masalah. Ya. Jadi yang itu yang kita perlu faham kerana kaunseling itu berbentuk profesional dan merupakan perhubungan yang sangat terapeutik dan terlatih di mana diselia oleh kaunselor yang terlatih seperti mana yang diterangkan tadi oleh Dr. Iftil. Kita di Malaysia, kita perlu berdaftar dengan lembaga kaunselor dan mendapat lesen untuk pengamalan kita. Sekiranya kita tidak ada lesen, maka kita tidak sah dalam melaksanakan ataupun mengendalikan sesi kaunseling ataupun menggelarkan diri kita sebagai kaunselor ataupun pegawai psikologi. Ya? Jadi kita pergi kepada next. Next slide. Ya, ini adalah counseling skills yang kita perlukan, basic counseling skill ya. Yang ini juga yang kita akan gunakan dalam pendekatan membantu klien dengan menggunakan elemen terapi seni ekspresif. Nanti saya akan terangkan apa itu terapi seni ekspresif ya. Jadi, counseling skill yang pertama adalah listening skills, iaitu kemahiran mendengar. Mendengar dengan berkesan, iaitu memahami apa yang diperkatakan oleh klien. Seterusnya, mengenal pasti keywords-keywords, perkataan, kata kunci ya daripada klien dan diceritakan balik, ya diterangkan semula
diparaphrase kepada klien dengan bahasa kaunselor sendiri tanpa mengubah apa-apa maksud yang disampaikan oleh klien. Ya. Jadi listening skill ini adalah kemahiran yang sangat penting, dan kemahiran ini jugalah yang membantu kaunselor untuk memastikan perkhidmatan kaunselornya terbaik, ya, bersama dengan klien. Yang seterusnya adalah non-verbal communication. Non-verbal communication ini sangat penting kepada kaunselor sebelum memulakan sesi kaunseling, kerana pemahaman dari segi air muka, gerak tangan, keadaan kondisi bahasa badan, ya, klien yang hadir untuk sesi kaunseling. Maka dilihat dari segi perspektif itu untuk memberi penerangan tentang keadaan dalaman, pemikiran, perasaan dan juga kesediaan klien. Ya. Jadi non-verbal communication sangat penting. Yang ketiga adalah clarification, untuk memberi penjelasan. Sekiranya kita tidak faham tentang apa yang diperkatakan oleh klien, maka di sini kaunselor boleh mendapatkan pengesahan daripada klien itu sendiri tanpa membuat penilaian ataupun membuat kesimpulan daripada kaunselor sendiri. Perlu bertanya dengan klien apakah yang dimaksudkan oleh klien sebenarnya. Ya. Yang keempat adalah questioning reflection, iaitu kemahiran untuk bersoal jawab, bertanya soalan. Dan soalan yang perlu ditanya adalah soalan yang terbuka, bukan soalan tertutup, iaitu open question, not closed question. Dalam perspektif ini, ia membantu klien untuk berkongsi cerita dan juga meneroka perasaannya sendiri dengan bertanya soalan-soalan yang lebih terbuka, bukan soalan yang memerlukan jawapan ya atau tidak. Seterusnya, yang terakhir adalah kemahiran berkomunikasi, ya, untuk kita mewujudkan keyakinan, membina hubungan dan juga kepercayaan, ya, antara kaunselor dan juga klien. Jadi kemahiran komunikasi, kemahiran melayan dan kemahiran ini sangat penting kepada kaunselor sebelum memulakan sesi kaunseling. Ya, kita pergi kepada next slide. Baik, COVID-19, fear and what counselor can do to help. Bila kita berdepan dengan COVID-19, ada banyak perkara yang memerlukan penjarakan sosial, ya. Social distancing. Jadi di situ kita sebagai kaunselor masih lagi boleh memberi bantuan profesional kepada mereka yang terlibat. Kalau di Malaysia sendiri, kita ada Persatuan Kaunselor Malaysia, ya, yang memberikan perkhidmatan kaunseling secara telekaunseling, iaitu menerusi talian telefon, ya, di mana kaunselor-kaunselor berdaftar secara sukarelanya menjadi kaunselor untuk membantu masyarakat yang terkesan disebabkan oleh COVID-19, sama ada sosial, psikologi, personal dan juga hal-hal lain. Jadi di sini kita katakan sebagai adanya keperluan untuk adakan online counseling. Selain daripada online counseling, ia juga boleh bertindak untuk telecounseling, ya, menerusi talian telefon dan juga webinar. Saya sendiri terlibat secara langsung, ya, dalam norma yang baru ini, iaitu melaksanakan webinar setiap hari, ya, kepada warga Universitas Putra Malaysia dan juga rakyat Malaysia secara amnya menerusi page rasmi UPM, ya, untuk webinar kesejahteraan emosi dan juga fikiran, ya, yang berlainan topik setiap hari. Jadi di situ adanya elemen bantuan secara webinar, ya. Kita ada Facebook live streaming
kita boleh menggunakan pendekatan menerusi social media dan juga Messenger dan juga Google Meet, ya. Jadi banyak pendekatan yang kita boleh gunakan untuk memberi bantuan secara berterusan, walaupun mungkin ianya bukan face to face session, tetapi kita masih lagi boleh membantu. Ya, next. Baik, ini kita dah masuk dengan apa yang saya nak kongsikan, iaitu pendekatan terapi seni ekspresif. Ini adalah modul yang saya bina, ya, yang dikenali sebagai self expression through expressive artwork. Jadi dalam ini saya juga ada menulis buku, ya. Buku saya yang bertajuk Terapi Seni Ekspresif itu Wow 50 Cara Mudah Impak Maksima. Jadi di sini juga adanya modul cara pendekatan, ya, bagaimana ingin dilaksanakan, ya. Sekiranya ada yang berminat nanti boleh deal dengan Dr. Ifdil, ya. Baik, so ini pendekatan yang saya gunakan, yang saya namakan modul ini adalah CT, ya, iaitu Self Expression Through Expressive Artwork. Jadi dalam pendekatan ini ada pelbagai teknik dan juga kaedah yang boleh digunakan untuk membantu klien. Kerana apa? Kita percaya tidak semua klien di luar sana bersedia untuk berkongsi secara lisan ataupun verbal. Ramai di antara klien yang reluctant, yang mungkin tidak tahu bagaimana untuk bermula berkongsi perasaan dan masalahnya bersama dengan counselor. Jadi kita menggunakan kaedah terapi seni ini apabila lisan sudah tidak mencukupi. When verbal is not enough, then art speak for you. Jadi itu adalah kita punya prinsip yang kita tekankan dalam modul ini. Kita pergi kepada next. Okay, what is art therapy? Dalam art therapy ini, dia sama sahaja dengan counseling itu sendiri, tetapi dia adalah pendekatan tambahan untuk membantu dan memperkasakan lagi kaunselor dalam memberi perkhidmatan yang pelbagai, ya. Dan dalam mental health profession juga menyatakan bahawasanya art terapi ini adalah satu proses yang kreatif dalam memperkasakan secara fizikal, mental dan juga emosi sesetiap individu itu dari semua lapisan umur. Maksudnya daripada kanak-kanak, remaja, dewasa dan lewat dewasa masih boleh menggunakan pendekatan ini. Jadi kita faham bila adanya pandemik COVID-19, ramai yang tidak tahu bagaimana untuk berkongsi, bagaimana untuk meluahkan perasaan. Maka kita gunakan pendekatan terapi seni untuk membantu mereka membuat perluahan secara minda bawah sedar, ya, secara tanpa mereka rancang, secara spontan. Maka mereka boleh melakarkan sesuatu, menuliskan sesuatu, melukis sesuatu. Dan art terapi ini tidak semestinya kepada mereka yang pandai melukis, yang bisa berseni, ya. Tidak, ya. Kalau tidak boleh berseni secara yang halus, cukup boleh menggunakan pensel warna ataupun krayon ataupun pensel untuk melakarkan sesuatu yang menzahirkan perasaan mereka. Dan di sini tidak boleh dijudge ataupun dinilai hasil seni itu sama ada cantik atau tidak cantik. Ianya bersifat menyeluruh dan juga tidak khusus, di mana kaunselor perlu bertanya dengan klien sendiri apa yang dimaksudkan dengan lakaran itu, apa yang dimaksudkan dengan pemilihan warna itu, ya, tanpa judge, tanpa kita judge lukisan itu cantik atau tidak cantik. Cantik atau tidak cantik itu bukan dalam terapi seni, tetapi dalam pendidikan seni. Not in art therapy, but in art education. There's a huge difference between art therapy and art education. In art education, those who can
draw a beautiful animal or beautiful landscape or beautiful scenery, akan dikatakan pandai, bijak, ya, dan berseni. Tetapi dalam art terapi, it can be anything that can be used to explain your inner self, your experience, your feelings, and your thoughts. Yeah. Baik, keperluannya based on the belief that the creative process ini melibatkan artistic of self-expression. Jadi kita gunakan pendedahan secara ekspresif, ya. Dan resolve conflicts and problems sama juga untuk meningkatkan interpersonal skills, untuk menguruskan tindakan dan tingkah laku, untuk mengurangkan stres, untuk meningkatkan self-esteem, percaya diri, dan juga enhance kesedaran diri, dan juga untuk memperkasakan insight kita, ya, dalaman secara lebih tersirat. Okey, kita pergi kepada next slide. Who receive art therapy? Siapa yang menerima art therapy ini? Macam saya katakan awal tadi, it can be used to all age. Maksudnya daripada kanak-kanak sampailah kepada lewat dewasa. Dan ianya boleh digunakan untuk treat people with apa problemnya. Pertama, anxiety, depression, other mental and emotional problems, ya, substance abuse, hal-hal berkaitan dengan penderaan ataupun addiction, ya, ketagihan, family and relationship issue, dan juga abuse and domestic violence, ya, penderaan-penderaan yang berlaku secara fizikal, mental dan juga emosi, dan juga social dan emotional difficulties. So these are the list that can be used using art therapy. Dan who receive it, saya dah maklumkan tadi lah, ya. Dan ianya digunakan dalam hospital, klinik, community agencies, wellness centers, educational institution, and business and private practice. Okay, ini yang digunakan pendekatan art terapi. Dan sekiranya kaunselor belajar dan terlatih dalam penggunaan terapi seni ini, maka ia merupakan added value ataupun kita katakan nilai tambah, ya, kepada perkhidmatan kaunselor itu sendiri, di mana kita boleh memberi tawaran kepada klien untuk memilih sama ada ingin melukis, ingin mendengar muzik, ingin bermain play terapi ataupun sebagainya, dalam memastikan proses kaunseling itu boleh diikuti dengan lebih lancar dan juga berkesan. Kita pergi kepada next slide. Kenapa kita gunakan art terapi? Ya, pertama, ianya merupakan satu pengalaman experiential, ya. Clients belajar menerusi apa yang dilakukan. Contoh, apabila kita berikan aktiviti kepada klien dan klien cuba untuk menyiapkan aktiviti itu yang melibatkan perasaan hatinya, ya, yang saya akan share nanti, ya, ada aktiviti-aktiviti yang boleh diikuti, boleh di print out nanti untuk kegunaan tuan-tuan dan cikpuan. Sekiranya ada pertanyaan nanti, boleh terus bertanya dengan saya ataupun direct menerusi Dr. Ifdel, ya. Dan yang kedua adalah pre-verbal thinking and feeling. Kita menggunakan art terapi ini untuk permulaan expression of inner experience. Pengalaman-pengalaman kita yang bersifat terdalam, ya, yang kita boleh zahirkan melalui simbol, perwatakan dan lukisan, maka ia merupakan pre-verbal thinking and feeling. Disebabkan itulah kita gunakan pendekatan art terapi. Okey, yang ketiga adalah spontaneous and uncensored material. Image escape usual verbal defense. Kadang-kadang melalui verbal ini kita boleh simpan, kita boleh elakkan, kita boleh sembunyikan, ya, tetapi dalam lukisan kita tidak boleh menyembunyikan perasaan itu. Sekali lagi, terapis tidak boleh memberi penilaian kepada lukisan itu. Sebaliknya, klien atau terapis perlu bertanya dengan klien sendiri apakah yang dimaksudkan dengan lukisan-lukisan yang diciptakan oleh mereka. Kita pergi kepada next.
how do art therapists work? Bagaimana terapis art ini bekerja? Ya, okay. Tadi saya terangkan art as terapi. Ya, art terapi ini boleh dipecahkan kepada dua. Ya, iaitu art as terapi dan juga art as psikoterapi. Art as terapi, art as psikoterapi, apa bezanya? Ya, art as terapi itu digunakan oleh art terapis, ya, untuk memberi treatment kepada klien mereka menggunakan elemen art semata-mata, ya. Ya, tetapi art as psikoterapi boleh digunakan oleh pengamal-pengamal perkhidmatan menolong in helping profession to help their clients using the approach of art therapy. Pendekatan art terapi itu terapi seni dalam perkhidmatan mereka. Seperti saya, I'm a registered counselor, so I implement art therapy in my counseling session. So bila klien datang, maka kita akan buat repo, berkenalan, ya, memulakan perhubungan, komunikasi bersama dengan klien, dan saya akan memberi tawaran adakah mereka suka melukis, mereka ingin mencuba untuk menulis jurnal, mereka ingin membuat artwork dan sebagainya, dan sekiranya mereka bersetuju, maka kita akan berikan klien aktiviti dan klien akan memulakan aktiviti perluahan emosi pada klien yang diberikan itu. Dan itu kita namakan sebagai art as psychotherapy. Terapi ni maksud dia apa? Maksud dia apabila kita menggunakan sesuatu dan ada proses yang kita bincang dan juga bantu klien kita, ya. Tetapi kalau art education, kita tak proses, kita just melihat physical lukisan yang dihasilkan itu, hasil seni itu sama ada sempurna atau tidak sempurna. Tetapi dalam art terapi, kita melibatkan proses. Setiap hasil seni yang dihasilkan itu diproses, ditanya, dibincang bersama di antara kaunselor dan juga klien. Kita pergi kepada next slide. Baik, dalam penggunaan art terapi ini, kita percaya kepada teori the culture of iceberg, ya, di mana kita lihat peratusan 80% di bawah itu melibatkan belief, assumptions, perception, attitudes, ya, fear, liking, despair, ya, dan valuesnya, informal interaction, dan ini adalah proses yang orang tidak nampak. Tetapi yang bahagian atas, iaitu cultural iceberg yang formal over aspect ini, the way we say we get things done, outcome that people can see. Yang di bahagian bawah ini, yang people can't see, people cannot see. But di bahagian atas adalah outcome yang people boleh see, yang melihat. Sebab itulah kita nampak mereka seperti tidak ada masalah. Okey-okey sahaja dari segi penampilan kerana mereka memang sangat menjaga penampilan. Ya, tutur katanya juga terkawal, tetapi di dalamnya, di bawahnya, dari segi minda bawah sedarnya ada gelodak-gelodak kepercayaan, emosi, sengketa, ya, cabaran, tentangan yang dihadapi yang tidak diluahkan kepada orang luar. Jadi di sinilah penggunaan art terapi sangat penting untuk membantu individu ataupun klien itu berkongsi perkara-perkara yang terlindung daripada mata kasar. Eh? Ini yang kita gunakan teori iceberg untuk memahami bagaimana art terapi itu digunakan dalam proses membantu. Silakan untuk next slide. Artwork as clinical record. Macam biasa juga bila kita sebagai kaunselor menggunakan pendekatan arts ini, kita juga terikat dengan confidential. Jangan pula kita berkongsi hasil seni klien kita dengan orang lain. Ianya perlu dimasukkan dalam file sulit klien tersebut, ya. Dan clinically significant artwork ini adalah part of clinical record, ya. Treat information in conformity with state regulation and clinical practice, no less than 7 years.
secure log storage. Bagaimana kita nak menyimpan dokumen-dokumen ataupun helaian-helaian aktiviti seni yang kita laksanakan bersama dengan klien tersebut. Jadi perlu masuk dalam file sulit, ya, rekod klien itu untuk simpanan. Seterusnya kita pergi kepada next slide. Baik, kalau kata kita buat aktiviti itu secara berkumpulan, ya, di mana kita panggil group counseling. So ini adalah antara group agreements, ya, yang kita perlu kongsikan, ya, dengan semua ahli group. Pertama, respect yourself, respect others, respect the materials, be here di sini hari ini dan saat ini mendengar apa yang saya kongsikan contoh. Dan kedua adalah step up and juga step back. Ya, apabila ada kalangan rakan kita berkongsi, maka kita perlu step back, ya. Kalau ada sesuatu yang ingin diutarakan, maka kita step up. Keep what others share confidential. Feel free to share your own experience. Be open to discomfort. Contoh, dalam pelaksanaan group counseling ataupun webinar, ada gangguan-gangguan bunyi, gangguan-gangguan yang datang secara tanpa diduga. Jadi itu perlu kita sentiasa bersedia dengan apa-apa yang menyebabkan ketidakselarasan, ya. Maksudnya, be open to discomfort. Dan yang terakhir, dalam pelaksanaan sesi bersama dengan group, pastikan keep technology interruption to minimum. Jangan ketika kita buat sesi sekarang ini melihat message, WhatsApp dan sebagainya, tetapi tidak fokus 100% kepada apa yang diperbincangkan dalam group. Ini adalah contoh our group agreements yang boleh digunapakai nanti untuk keperluan tuan-tuan dan cik-puan di sana. Silakan next. Baik. Dalam pendekatan ini, ya, untuk art terapi, dia tidak ada satu pun kaedah yang benar ataupun tidak benar, ya. Kerana ia open kepada different things to offer. Contoh, dalam pendekatan terapi seni ekspresif, ia mungkin aktiviti seni, ia mungkin artwork, ia mungkin juga penulisan, ia mungkin juga singing terapi, music terapi, play terapi, sound terapi, ya. Jadi ada banyak pendekatan berdasarkan kepada kepakaran yang ada kepada kaunselor itu sendiri. Jadi kepada kaunselor di luar sana, saya mohon dan saya menyeru untuk anda keep on learning, upgrading yourself, enhance your potential dan juga kepakaran anda, kerana ia tidak rugi untuk anda belajar warna, untuk anda belajar tentang terapi seni, untuk anda belajar tentang NLP dan sebagainya. Tidak rugi, kerana anda akan gunakan kepada klien mengikut keperluan klien itu sendiri. Baik, what's work for whom? Jadi, terapi seni ini dia boleh digunakan dengan sesiapa saja, ya. Dan pluralism, ia juga berbentuk pluralism. Macam yang saya sebutkan tadi, bila saya gunakan pendekatan dalam buku saya ini, iaitu terapi seni ekspresif, so dalam ini dia memang ada banyak pendekatan, ya, yang kita gunakan, sama ada kita punya boneka, terapi boneka, puppet terapi, kita guna juga art terapi, kita guna juga kaedah journal, ya, penulisan di mana kita panggil ini adalah journal refleksi saya. Jadi pendekatannya adalah agak pluralism. Ini seperti mana yang diterangkan oleh pakar art terapi, expressive art terapi, iaitu daripada barat, ya. Jadi different people prefer to engage in different way. Ini katanya oleh Natalie Rogers, ya, dalam bukunya pada tahun 2003. Dinyatakan bahawasanya setiap orang mempunyai minat ataupun kecenderungan untuk penggunaan art terapi yang berbeza. Kalau saya mungkin suka menyanyi, so I prefer to use singing therapy in order to heal myself, ya. Yeah? And then maybe my counselor have to provide a significant music or suitable music and song for me to heal myself. Jadi disebabkan itu, different people
prefer to engage in different way. Jadi dalam kaedah ini, apabila kita sebagai kaunselor pakar dalam pelbagai pendekatan, maka kita boleh memberikan perkhidmatan cemerlang kepada semua klien kita mengikut keperluan dan juga minat klien itu sendiri. Ada yang suka melukis, kita boleh offer untuk mereka melukis. Ada yang suka menyanyi, kita boleh offer pendekatan singing terapi. Ya, client's voice adalah sangat-sangat penting. Sebab itulah kita nak bantu klien yang mungkin reluctant or reserve to talk. So, untuk let them to be resilient, then we have to use art as a therapy. Okay, kita pergi kepada next slide. The landscape of expressive arts therapy, ada visual art therapy, ada creative arts therapy, ada play therapy. Ini adalah tiga landscape pendekatan penggunaan expressive arts therapy. Kita pergi kepada next slide. Ethical consideration. This is what I said just now. Yang saya dah terangkan sebelum ini, iaitu no interpretation or judgment. Kalau dia lukis pokok, jangan kita kata pokok tu cantik, besar, segar, bugar dan sebagainya. Sedangkan mungkin pokok yang dihasilkan itu adalah simbol kepada ayahnya yang telah meninggal dunia. Jadi apabila kita kata cantik, hebat, saya pun nak berteduh di bawah pokok ini, maka kita sudah block the process of sharing. Ya, jadi kita tidak ada interpretation or judgment. Kita minta klien untuk berkongsi sendiri. Wow, saya lihat ada sebuah sepohon pokok di lukisan ini. Boleh tak terangkan dengan saya apa agaknya yang ingin disampaikan menerusi pokok ini? Jadi biarkan klien untuk berkongsi. Oh, pokok ini sebenarnya lambang kepada bapa saya yang sudah meninggal, contoh. Ataupun, oh, pokok ini sebenarnya lambang kepada suami saya yang gagah perkasa, badannya sado, melindungi keluarga, contoh. Jadi kita minta klien untuk membuat interpretasi dan memperjelaskannya sendiri. Yang kedua, ethical consideration is confidentiality, no expose clients' personal information to public. Contoh, bila kita buat program, gambar itu adalah gambar yang dihasilkan sangat traumatik. Kita pula kongsi di social media tanpa mendapatkan permission, melainkan dibenarkan oleh klien itu dan beliau bersedia untuk berkongsi. Ataupun kita kongsikan tanpa meletakkan siapa pemilik kepada lukisan tersebut. Yang ketiga adalah client protection is never expose personal identity. Jadi ini adalah ethical consideration that must follow oleh semua counselor ataupun mana-mana terapis yang menggunakan pendekatan ini. Kita pergi kepada next slide. Code of practice, okay. Pertama, perlu ada appropriate training requirement. Wajib pergi latihan yang secara formal. Ya? Macam saya sampai hari ini pun, saya memang menjalani latihan secara online, secara offline. Ya? Sampai hari ini, saya masih lagi mengikuti kelas-kelas dari luar negara untuk pembelajaran art terapi saya. Yang kedua, cannot simply declare. Tak boleh nak declare I am art therapist. I am professional play therapist. Never, unless you are certified by the established institution, yeah. Dan kita boleh guna dan misuse and abuse the field. Contoh, bila you tidak expert, you tidak pakar, you tidak mahir, maka mungkin you berkemungkinan untuk menggunakan kaedah yang salah. Yeah? Contoh, tidak boleh judgment, tetapi judgment, labeling and criticizing based on the art word activities. Jadi kat sini kita perlu elakkan misuse and abuse the field. Kemudian yang keempat, memang perlukan need skills, clinical practice, experimental, proper supervision and reading from research finding. Macam saya sampai hari ini untuk play therapy, untuk art therapy, I have my supervisor from Australia, from Darwin. We have a director for play therapy, Northern Territory, iaitu Josephine Down.
ini adalah supervisor saya untuk play terapis dan kita pernah bawa beliau ke Malaysia. Saya melaksanakan dan menganjurkan program itu dan memberi pelatihan kepada pengamal-pengamal play terapi di Malaysia. Jadi perlu ada skill, perlu ada supervision, ya. Dan yang terakhir adalah kita perlu jelaskan I am a counselor ataupun teacher ataupun educator ataupun parent yang using play therapy skill ataupun expressive art therapy skill in parenting, in teaching, in counseling. Alright? I hope that everyone clear. Okay, kita pergi kepada next slide. Contoh, ini dah masuk kepada aktiviti. Contoh, boleh print out aktiviti ini bila klien datang and then boleh berikan crayon ataupun pensel warna kepada klien dan minta klien untuk things I want to talk about today. Color in the areas you want to talk about. Contoh, bila dia datang, berikan helaian ini dan minta dia untuk warnakan areas mana yang dia berminat untuk berkongsi dengan kita. Adakah kan, bukankah nampak ia sebagai guideline, bimbingan, pre-conversation, pre-communication, pre-relationship between counselor and client. Yeah? So, dia akan pilih. Contoh, hari ini dia datang untuk bercakap tentang my family. So, dia akan warnakan tentang my family. Dan boleh dituliskan keywords-keywords ataupun kata kunci di bahagian tepi my family itu. Apa yang ingin diperkatakan dan ia merupakan bimbingan ataupun garis panduan kepada klien yang tak boleh bercakap dengan lancar ataupun tidak tahu apakah isu yang ingin dibincangkan bersama dengan kaunselor. Okey, kita pergi kepada next slide. Baik, ini adalah aktiviti yang boleh digunakan juga. Contoh, boleh print. Okey, dengan adanya bentuk hati, love ataupun heart shape ini, setiap daripada tuan-tuan dan cik-puan, berikan kepada klien atau gunakan untuk diri sendiri untuk lakarkan, agihkan perkara-perkara yang ada dalam hati kita. Contoh, family, kerjaya, career, friends, hobbies, yeah? Obstacles, ketuhanan dan sebagainya. Jadi perlu secara indirectnya, secara spontannya memberi agihan-agihan kepada area-area itu, space itu. Pecahkan kepada bahagian-bahagian mengikut diri anda sendiri. Contoh, kalau kata separuh daripada hati itu dimiliki oleh Tuhan, contoh. Ya, ada Tuhan di situ, ketuhanan, agama, maka separuh dalam lukisan heart itu dilakarkan untuk ketuhanan. Dan seterusnya ambil warna yang boleh memberi perlambangan kepada perkara tersebut. Kalau kata ketuhanan itu warna hijau, maka ambil warna hijau, colorkan bahagian itu dengan warna hijau yang dalam kategori ketuhanan. Dan di tepi itu boleh letakkan warna-warna yang dicorekkan dalam heart shape itu. Dan boleh ditulis di bahagian tepi. Contoh yang pertama, pilih hijau untuk ketuhanan. Jadi dalam petak pertama, warnakan warna hijau dan tulis di situ ketuhanan. Dan boleh lagi huraikan, elaborate more about ketuhanan itu. Ya? Yang ini membantu. Ya? Baik. Kita pergi kepada next slide. Contoh yang tadi, things that I love. Ya? Dalam hati tadi. Jadi, bila kita lukiskan, lakarkan, maka kita boleh warnakan. Jadi memudahkan klien untuk mengenal pasti apa perasaan mereka ketika dan saat itu. Ya, kita pergi kepada next slide. Next slide. Boleh pergi kepada next slide? Okey, ini pun sama, mission in action. I am. Nyatakan dalam bahagian pecahan-pecahan itu siapakah anda? Anda adalah ibu bapa, anda adalah anak, anda adalah
pekerja, anda adalah hamba Allah, anda adalah jiran tetangga. Jadi tuliskan apakah peranan-peranan anda dan di bahagian lakaran di luar itu nyatakan kekangan ataupun cabaran-cabaran yang anda hadapi ketika memainkan peranan itu dan bincangkan dengan kaunselor tentang itu. Okey, kita pergi kepada next slide. Kita pergi kepada next slide. Alright, so itu sahaja perkongsian saya. Kalau ada apa-apa, boleh hubungi saya Siti Fatimah Abdul Ghani di Facebooknya Counselor and Columnist dan juga di Instagram saya Counselor underscore Siti Fatimah. Jadi be true, be fearless and be you. We'll see you at the top. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.